Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Diana Musik Yogyakarta. Oke, ini letaknya di Jalan Pakuneukraton ya teman-teman ya. Sebelum Tugu Jogja teman-teman. Nah, di sini saya dan teman saya lagi mencari gitar akustik. Dan tujuan utamanya saya dan teman saya mencari gitar dengan merek Chord. Gitar yang dipakai oleh idola saya Alif Bata, The King of Fingerstyle Indonesia. Oke. Kita coba cari di sini, dan di sini koleksinya cukup lengkap, teman-teman. Dan di sini barangnya dijamin original ya, teman-teman. Bukan barang KW-KW ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ada dari merek Yamaha juga di sini. Komplit sekali teman-teman, dari berbagai seri, dari Yamaha, Fender, Chord juga ada. Pokoknya di sini komplit teman-teman. Dan dari segi harga emang lumayan mahal karena original, tapi ini lebih murah dari tempat lain ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini gitar-gitar premium dengan kualitas yang bagus. Dan kebetulan di sini seri chordnya cukup banyak tipenya, jadi banyak pilihan. Untuk Yamaha juga banyak tipenya, dan ini yang paling mahal teman-teman, gitar koleksi. Untuk Yamaha harganya sekitar dari 1 jutaan sampai 3 jutaan teman-teman. Harganya dari 1.600.000 sampai 5 juta teman-teman. Cukup lumayan mahal untuk kordinnya teman-teman. Dan di sini saya dan teman saya tetap sesuai dengan tujuan kami, ingin mencari gitar dengan merek Chord. Ya, kita lihat aja nanti kita dapat tipe yang apa dan harga berapa. Sebenarnya di sini pusing teman-teman untuk menentukan pilihan ya, karena gitarnya bagus-bagus semua teman-teman. Oke, langsung kita coba. Ini saya ngambil dari Chord. Suaranya bagus, kita ngambil Chord 8F Babel dan harga 3.350.000 ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe teman-teman.